بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala quwwata billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'du ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi amin fastin kemudian ke kumur lalu memasukkan air ke dalam hidung sunah kumur kumur masukin air ke mulut ya yeah. istinsak masukkan air ke hidung. Jadi air dimasukin. Masukin air. Nil Dalil itibai dalilnya karena itibak mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini sunnah. Karena keluar daripada khilaf Imam Ahmad yang mengatakan wajib. Ini kalau Imam Ahmad wajib. Masukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam mulut. Enggak boleh enggak. Makanya kita ya biar benar. Kenapa? Karena ada yang wajibin wa dan paling sedikit dari keduanya masukkan air ke dalam hidung atau mulut dan mulutnya fami wal anfi menyampaikan air ke mulut dan hidung paling sedikitnya itu asal airnya sampai bukan begini ya begini nggak sampai jadi bukan begini. nih masuk air. Berarti ya, disedot. sedot. Berarti disedot. Bukan begini-begini bukan. Ini bersihin kotoran ini. Gitu ya. wala yustaratu dan tidak disyaratkan fi asli sunnati pada hasil asal sunnah ida akan memutar mutarkannya fil fami pada mulut enggak disyaratin enggak itu yang afdolnya aja yang disunatkannya aja itu namun demikian, walaupun sunnah, kendati sunnah, jangan ditinggalkan. Kecuali lagi puasa. Ya, jadi usahakan segala bentuk sunnah kita kerjain. Ya. Sepanjang kita mampu. Ya, sepanjang kita mampu. Kumur begitu mampu enggak? Mampu. Jadi apa yang kita mampu yang namanya sunat kerjain walau sedikit. Wa dan meludahkannya, melopekannya Ya. Minhu daripadanya. Jadi, tidak disaratkan tuh. Tidak disaratkan pada hasil asal sunnah, hasil asal sunnah, memutar-mutarkannya pada mulut, melopekannya, ya, melopekannya apa meludahkannya dari mulut wa nasruhu minal anfi dan mengeluarkan lo bahasa betawi nyempretin ya mengeluarkannya daripada hidung itu tidak disaratin tuh ya bal bahkan tusannu disunatkan aja itu hukumnya disunatkan enggak disaratkan kal seperti memaksimalkan fihima pada keduanya ya li muftirin nah itu bagi orang yang enggak puasa lil amri biha karena ada perintah dengannya hidungnya dimasukkan dimasukin air ini. bersih Ya. Jadi itu sunnah aja. Eh walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Wa jam'u umma dan disunahkan menggabungkan keduanya ke kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Misalnya si dengan tiga <tuh> saukan air. Ya tamad madu sumayas min minha ia ke kumur kemudian ia masukkan air ke dalam hidung dari setiap daripadanya saukan yang tiga air tadi dia gabungin ini kalau belum biasa ribet nih, nih. ya belum biasa ribet ya, belum biasa ribet terbiasa biasa sih nggak ribet ya. ya. sekaligus ya. Wa mas'ukun <coś> Nah, itu udah ya. Masukkan air ke dalam hidung dan muka kumur. Ya. Masukkan air ke dalam mulut. Ya. Ya, jadi uh, saya ulangi, jadi tadi tidak disyaratkan pada as, hasil asal sunnah memutar-mutarkannya, ya, pada mulut melopekannya, ya, dari mulut itu dan menyempretkannya, mengeluarkannya dari hidung, itu tidak disyaratkan, bahkan disunahkan seperti mubalaghah berarti kalau begitu ditelan semua boleh berarti <tulang> semua tapi yang paling abdal di di lopein. sunnah dibuang kecuali yang pertama nggak apa-apa yang pertama sedikit aja kecuali sedikit gitu ya kecuali sedikit gitu. bukan yang pertama yang kecuali sedikit sedikit ditelan tabarukan nggak apa-apa ya yeah. Jangan ditelan semuanya, jangan ya. sedikit aja, sedikit, telannya sedikit aja, begitu ya. Tadi usahakan sih kita supaya kalau enggak puasa, ya itu mau supaya kotoran-kotoran yang ada, yang nyangkut-nyangkut kacang-kacang ya, yang nyangkut apa gitu ya makan makanan sisa bisa keluar. Wa dan menyapu setiap kepala. Ya menyapu seluruh kepala. Jadi sunat menyapu seluruh kepala semua kepala. lil ittiba'i karena ikut rasul wa khurujan min khilaf Malik wa Ahmad dan keluar daripada khilaf Imam Malik dan Imam Ahmad kenapa beliau mewajibkan semuanya semuanya Imam Malik dan Imam Ahmad ya yeah. Fainik tasara alal ba'di Maka jika ia membatasi atas sebagian Fal aula Maka yang lebih utama Ayyakuna huwa nasiyata ada dia itu ubun-ubunnya Ya makanya kita sudah di sini doang orang Ini yang aula Kalau kita pengen sisanya yang di sini Wal fi dan yang lebih utama pada tata caranya adalah doa yaitu bahwa dia meletakkan yadaihi akan dua tangannya ala maqdami di atas depan kepalanya. Tangan mulsikon hal keadaannya menempelkan musabbihatahu akan jari telunjuknya nempel. bil dengan jari telunjuknya yang lain begini wa ibahamaihi dan menempelkan akan dua jempolnya ala sudagaihi atas dua pelipisnya ini pelipis jadi begini summa yuzahiba kemudian dia pergikan ya dia jalanin maksudnya jalanin ke atas ke belakang Bima ya bersama keduanya ya ya, ya ber bersama keduanya ber kedua jari telunjuknya ya ma baqiyati asabihi serta sisa setinggal daripada jari jemarinya mana setinggalnya nih setinggalnya nih tengah, manis, kelingking. Ya, gaya ya, ibahamai. Selain dua jempolnya, jempolnya tetap di sini. Jempolnya tetap di sudagainya, di pelipisnya. Kemana likova u kepada tengkuknya, leher belakang. Nih, jalanin. Jadi telunjuknya jalan bersama jarinya yang lain. Perhatiin ini. Ya. Jangan ada yang tidur ya. Yang tidur duduk lagi. Ya. Summayarudda, summa, summa ya, ya uma, kemudian dia mengembalikan keduanya ilal mabadai kepada ke depannya in kana la yang kalibu jika ada baginya rambut yang berbalik Baik ini kalau ada rambut yang berbalik berarti dia rambutnya enggak pendek banget ya kalau botak berarti enggak ada ya pendek banget enggak ada botaknya kalau ya. Oh ini ada rambutnya yang berbalik lagi ya. Panjang juga enggak ada. Ada orang panjangnya ada panjang segini orang rambutnya. Ya. Itu enggak. Jadi kebangatan panjang kagak, panjang dia enggak berarti berarti begitu aja udah. Kebangatan pendek botak juga enggak. Tapi kalau mau dibalikin ya boleh-boleh saja itu ya. ya. Kalau botak kan enak apa rambutnya pendek ya enak adem ya. kita hemat saya kita harus oh ya enggak harus sih ya sunnah ya hendaknya ya dikebelakangin biar apa biar adem palanya karena kepala kita ibaratnya komputer walaupun ya jauh dibandingin nggak bisa ya lihat komputer komputer itu yang paling bagus di tempat yang ada kipasnya, ada AC-nya atau yang tanpa ada itu. Ya, yang ada kipasnya ya. Bahkan zaman sekarang udah diprogram tuh. Dibuat ada kipas tersendiri ya. Nah, begitu pula otak kita. Adem diusapnya Adem dia. Ini dia. Ya adem. Di kebelakangin, enak, adem. Kenain, belakangnya kenain. Udu, ya. Saya yakin, saya yakin, yakinnya orang yang sering berudu cerdas. Ya, ya karena kepalanya nih selalu didoain, kena air udu, seger. Lihat, ya, komputer kan begitu ya kalau kena apa kalau deket AC deket pas angin dideketin itu ya biar adem awet nggak gitu, kira-kira <laughs> awet ya walaupun atas kita nggak bisa disamakan jauh ya, kenapa ciptaan Allah ya gurun muhajalin dia akan bersinar min asaril udu. Jadi bukan hanya di akhirat aja, di dunia pun sudah min asaril udu. Guruan muhajalin, mukanya bercahaya. Ya, bukan hanya nifie doang, bukan ya. <guluh> udu yang paling utama tuh udu. Ya, berapa banyak orang bukan nifie doang nih obatnya apa najit ya. begitu ya anak muda. <guluh> ada nipe, ada apa lagi? Iya, <laughs> macam-macam. Udu aja. Iya. dah ya. ya. Sekarang kan ada ada pemutih kulit hitam, ya. <laughs> Memang putih, mukanya doang putih, dalamnya hitam. <laughs> Iya <laughs> mukanya doang putih. Ya usahakan luar dalamnya putih, hatinya juga putih. Tampilannya harus baik, harus bagus semuanya ya. Usahakan itu. Jadi masalah zahir, masalah batin. Ya, dunia akhirat itu kalau depannya bagus, belakangnya jelek, ya, jelek semuanya. ya Kayak orang artinya apa mukanya bagus, parasnya bagus, artinya jelek. Ya. Jangan kayak begitu, itu gak bagus. Pakai selendang, bajunya putih, pakai imamah, minyak wanginya 20 meter, masih kewangian orang. Tasbihnya gak pernah lepas dari tangannya. Ya, imamahnya gede, umpama gitu. ya tapi melakukan kemaksiatan nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya nauzubillah summa nauzubillah min zalik. itu jangan sampai kayak begitu diusahakan ya dan cita-citakan menjadi cita-cita kita untuk selalu bersihkan diri daripada kemaksiatan. Jadi jadiin cita-cita, pengen bercita-cita bersih dari dosa, enggak berbuat dosa, berusaha. Walaupun seseorang enggak lepas dari dosa, kulu bani Adam khotoun. Ya, setiap anak manusia itu bersalah. Tapi wakhirul khotoina atau wabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu bertobat. Jadi cita-citakan untuk tidak berbuat dosa. Kayak kita baca kitab ya. Jadi berusaha supaya jangan salah. Kan gitu ya. Lo udah motor lain masih salah juga ya. <laughs> motor lainnya udah mati matian padahal masih salah juga. Dulu saya masih, ya masih sekolah begitu dulu, semangatnya begitu. Pokoknya baca kitab jangan sampai ada salah. Masih ada aja salah ternyata. Dulu begitu tuh pengalaman saya masih sekolah. artinya apa? kita nggak bisa berhindar dari dosa, dari salah. Yang sebaik-baik orang yang bersalah itu, kalau kita tahu diri kita salah, langsung narik diri, intinya. Narik diri banyak istighfar. Khawatir kalau nggak narik diri, apabila sudah berkeseringan sampai bahkan sudah sampai sering tujuh kali umpama sampai tujuh kali khawatir nanti dibuka sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang pada tahu kirain alim eh godain cewek ha? kirain suci eh godain cewek kecuali memang mau nyari istri boleh enggak apa-apa <laughs> Kalau nyari istri boleh, tapi bilangnya bukan jadi pacar, ya apa? Jadi istri Se sebelum dilihat-lihat dulu, dilihat dulu sebelumnya dilihat dulu, dicek and recheck dulu. Lihat kiri kanannya. <laughs> bagus enggak lihat kiri kanan. Rasanya bagus, ah, ketok pintu. Ya. Yeah. begitu. Dulu saya begitu. Hmm. Ya, yeah. alhamdulillah begitu. Jadi usahakan kita untuk menjaga. Hmm. Menjaganya. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan Pakaian kita umpama gerambang gerembung Putih-putih Pakai imama Eh Maksiat Innalillah Perempuan orang di SMS in Di Tanya-tanya itu jangan begitu ya Kan nggak bagus tuh Kayak begitu Nah itu jangan sampai kayak begitu apalagi di zaman digit sekarang sekarang ini di zaman informasi canggih gitu ya jangan sampai kita salah gunakan jangan sampai merusak citra jangan sampai merusak citra diri kamu ya itu dijaga apalagi udah punya bini udah punya bini dipanggil panggilan mulia Pakaiannya gerambang gerembong. <laughs> Astagfirullahalazim. Anak orang. Ya Allah. Inna wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah ketahuan, biasanya itu sudah lebih dari tujuh kali. Ya. Kalau sudah ketahuan kemaksiatan, biasanya lebih dari tujuh kali. sama dengan maling ketemu ketahuan kejebak tangkap basah itu dimungkinkan lebih atau sampai udah sampai tujuh kali ketahuan biasanya begitu begitu pula kemaksiatan kamu jaga sejak dini jaga bagi yang udah punya bini, umpama mau nikah lagi, udah jangan 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 pakai diam-diam, langsung aja. Bismillah ketok pintu. Gitu. Bismillah ketok pintu setelah udah lihat kiri kanan, atas bawah, depan belakang. <gitu. Umpama yang udah punya bini satu pengen nikah lagi, umpama begitu, umpama Apalagi yang belum punya bini, apalagi gitu? <laughs> Tuh, jadi kita harus jaga. Apa yang sudah kita raih, kita dapati nama baik, dijaga. Mendapat, menjaga lebih sulit daripada mendapati. Jadi, menjaga nama baik lebih sulit daripada ya mendapati nama baik. Jaga jagain nama baik kita. Apalagi sekarang di zaman informasi canggih HP-nya mencanggi-canggian ya. Itu. HP-nya digunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan hal-hal yang negatif. Itu HP ya, bisa dari yang paling negatif bisa kepada paling positif. HP itu jadi bagaimana penggunaan seperti pisau juga dia. Iya, paling negatif, paling positif, pisau begitu. Pisau bisa buat ya, maksiat, bisa buat ibadah. Iya, pisau tuh. Padahal tajam tuh, bisa buat ibadah, bisa buat maksiat. Ya, bunuh orang maksiat, nyakitin orang maksiat buat potong hewan kurban ya, ibadah buat potong ayam makan ibadah <laughs> mau makan ya beris iris bawang cabe ibadah HP pun begitu sama ya gunakan sebaik baiknya kamu kirimin ya ulama ngajar guru ngajar terus dikirimin itu ya itu ibadah Namanya apa? Menyebarkan ilmu. Walau bukan kita yang ya, walau bukan kita yang ngajar guru kita umpama yang ngajar kita sebarin. Kita dapat pahalanya. Misluhu sepertinya. Layun yunqasu tidak dikurangin. Dan itulah sesungguhnya orang yang cinta. Jadi orang yang cinta yang suka menyebarkan kebaikan kita, itu orang yang cinta. Belum dikatakan cinta kalau dia, ya, kalau dia, ya, belum mengadakan tanda-tandanya. Diam aja, belum cinta. Diam aja, belum cinta apalagi mas sampai melakukan keaiban apalagi cintanya kayak ada orang ditaruh namanya di catatan kalau dulu apa kalau dulu buku diary ya Ya kalau dulu kalau nama kamu ada di buku diary dia, kamu senang nggak kira-kira? <laughs> senang tuh, berarti kamu ada di hatinya. Sekarang diary udah nggak main lagi ya, mainnya HP sekarang. Kamu ada di HP-nya, iya, kamu dicintai. Sampai disebarkan kebaikanmu, kamu sangat dicintai. Jadi cukup ngelihat orang kita dicinta atau kagak, lihat aja HP-nya atau di kamarnya, lihat aja di kamarnya, ada kamu tidak? <laughs> Kalau ada kamu berarti dia cinta kamu. Kalau enggak ada dia enggak cinta. Apalagi ada yang lain. Begitu. Uh, cintailah kita cinta yang benar, yang sesuai. Jangan sampai salah cinta, gitu ya. <laughs> uh -uh. Ya, jadi uh, jaga diri kita jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ya. ya apalagi yang bahaya sampai udah ketahuan. Kalau ketahuan itu biasanya bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Ya, biasanya udah tujuh kali atau lebih ketahuan. Oh, gitu ya buruknya ketahuan oh ya udah cukup orang yang baik menyikapinya oh ya udah cukup asal tahu aja gitu ya <laughs> asal tahu aja Wa dan jika enggak enggak ada rambut yang bisa berbalik bisa enggak ada rambut yang enggak bisa berbalik bisa dia terlalu pendek botak, ya, terlalu pendek, berapa senti, atau terlalu panjang. Cukup dilakain aja, enggak usah ditarik lagi. Ya, faliyak tasir ala maka hendaklah dia itu membatasi Jadi, atas perginya aja, ya, belakangin aja gitu, udah cukup. Wa in kana ala imamatun. Nah, ada masalah. Dan jika ada di atasnya, di atas kepalanya ada imamah. Ini namanya imamahnya. Ini sunnah, ya pakai imamah ini sunnah, sunnah. Ya. Jadi kita pakai imamah, niatin sunnah. Enggak ada yang lain-lain, enggak ada. Hanya karena Allah semata, karena sunnah Rasulullah, udah cukup. enggak yang lain-lain, sunnah. Karena sunnah. karena sunnah saya kalau pakai imamah suka tanya sama istri omi begini habis somong apa kayak <laughs> saking takutnya saking takutnya hmm. saking takutnya nah. Nah kita usahakan jangan jangan ada kesombongannya jadi jika ada di atas kepalanya imamah ada imamah Au kolan suatun atau ada kopiah. Kopiah. Ya, ini namanya kopiah ya. Kolan suah. Kopiah. Ya. Kolan suah. Disingkat sama orang Betawi, kopiah. <gulian> kopiah enggak ada bahasa Arab. Kopiah apa ada? Biasa Betawi itu. Bisa jadi singkatan dari kolan suah ya. Hampir sama sih ya. Kolan suah. Kopiah. Kolansua. <gulian> Orang Betawi suka singkat-singkat, emang nih ya, suka singkat nih mm -mm. Kondangan tuh asalnya pergi ke undangan Siti, Siti enggak ada itu sebenarnya, yang ada Sayyidatuna, yang ada gitu Jadi Sayyidatuna atau singkatan dari Siti <laughs> Iya, suka nyingkat singkat. Uh, uh, kalau ada di atasnya imama atau kholansuat tamama alaiha, maka ia sempurnakan di atasnya, dia sempurnakan di atasnya, dia sempurnakan sapuan di atasnya, di atas imama dan kholansuatnya. Ba ada mas tapi ya setelah menyapu ya ubun ubunnya, rambutnya ada di ubun ubunnya ya menyapu ubun-ubunnya lil ittibai karena ittiba rasul. Jadi dikenakan di sini yang ada di sini ya. Baru kalau emang imamannya sayang untuk dibuka. Soalnya udah udah rapi-rapi gitu ya. Udah bawa kaca, jadi-jadi mulu. Ini udah yang ke-10. <laughs> Umpama begitu kan nanti begitu pakai imam. Ya. Ntar muklis belajar ya. Yeah. <laughs> Ntar dikit lagi. <laughs> Masya Allah. Jadi lil itibai karena ittiba Jadi kolon suwa ya, ya. Ataupun imamah kalau pengen pak disapu, sapu terus, nggak ya, pengen dibuka, nggak apa-apa di, apa dikenakan di bahasa ini. Jadi asal yang wajib dulu aja, ya. Atau di sini nggak boleh juga kalau umpama di sini ketutup umpama sebelah sini dimasukin tangan kita sah aja. Dia masukin tangan kita. Oh, ya. Oh, dan ini baru dia. Ini. Tapi itu buat muka, enggak ini, enggak, 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 enggak rata takutnya. Ya. Hmm. Kalau kita ragu-ragu, ya udah buka aja semua. Ntar pasang lagi, gitu ya. Buka, pasang lagi lebih lebih yakinnya udah buka aja buka pasang lagi wa masu kullil uzna ini wallahu a'lam bishawab